Bobo dan selamat datang di Clash of the Lions. Oke, jadi kali ini ada special event ya guys ya. Iya, kalian pasti tahu. Bagi kalian yang main, jika kalian buka di sini turnamen, boom. Di sini ada special event ya guys. Oke, jadi di special event kali ini itu namanya Blind Deck Challenge. Oke, Blind Deck Challenge ini kalau nggak salah sama kayak yang waktu itu, cuman di sini dia apa ya bedanya? Belum tahu juga sih, belum pernah coba juga sih. Tapi kalau nggak salah ini tuh kita diberi kartu dan kita mainin kartu yang mereka kasih gitu ceritanya. Oke, kurang lebih seperti itulah. Nanti bakal gua coba karena di sini gua ada satu entry fee. Oke. Di sini guys, gua mau buka chest. Oke. Semoga gua dapat elite barbarian lebih banyak dan bisa di up sampai level 9 lah ya. Oke, langsung kita mulai dari free chest. Boom. Oke, ayo. Oke, boom. Oke, dapat gold. Oke. Oke. Horse, ayo, gold, cry, Mirren Horse lagi 9 sama guys. Oke, langsung ya. Ini dua belum kebuka, ini sama ini. Ya udah, kita lanjut ke Golden Chest. Boom, gold. Oke, ya tapi kenapa cuma 4 ya? Apalah, lumayan. Knight, Royal Giant. Oke, di sini banyak Royal Giant. Oke, Tombstone. Oke lah, kita lanjut ke Crown Chest. Kita dapat loh, hold ya pastinya, gem, oke gem, siap, ya lumayan elite barbarian 12 lah ya, sip, oke bomber, 40 men siap, mini PK, boom, oke lanjut ke magical chest, boom, magical chest kita dapat gold, fireball, barbarian ya tapi barbarian udah Canon ya, siapa tahu ya. Elixir Collector. Oh yeah, this is. Oh yeah, ini yang tunggu-tunggu guys. 35 lumayan ya, masih ada separuh lebih. Masih banyak men, siap. Oke, lanjut. Ice Golem. Padahal Ice Golem sebenarnya lumayan loh, tapi kok gua jarang pakai, gua jarang pakai ya, pokoknya. Langsung, boom. Men, dapat golem 3 men. Kalau di up ini bisa sampai berapa kali men? Nah, nggak pakai golem tapi sih dari awal dulu kalau fokus ke ini ya udah mainnya ini terus itu. Kalau mau yang lain juga boleh tapi pasti goldnya kurang lah ya. Oke, mari kita coba ke turnamen ya, special event. Boom, satu entry free. Ini guys, grand prize-nya di sini top prize sorry. Di sini ada 2000 itu yang kalau menang 12 kali men. Oke, free, boom, saatnya kita battle. Kira-kira dapat apa ya? Oke, sesi opponent kita lihat. Oh wow, sial, gue jarang pakai anjir. OMG, apa-apaan ini? Cool. Sial, ini battle apa? Battle sampah. Oke, kita ulang guys. Jelek banget anjir. Gak demen gue kalau gini. Oke, blind deck kedua. Sial, lu satu. Battle. Semoga kali ini hari keberuntungan ya. Hari keberuntungan. Maksudnya kesempatan yang baik gitu. Akan ngepet. Hati-hati sedikit loh. Blind deck kampret. Oke, sekali lagi. Masih ada satu kesempatan, kampret. Kalian harus menang. Ah, pusing. Main ini tuh kadang apa ya? Bikin gregetan gitu loh. Oke, ada witch. Oke, ada barbarian, ada hook. Oke, ada spear goblin. Oke, dan lain-lainnya. Oh yeah. Ini yang aku tunggu-tunggu. Ini pasti gua bakal menang. Aduh, nggak mungkin ini menang 12 kali. Ini kelihatannya mah susah aja. Hap. Oke, bagus. Tahan, men. Boom. Aku nggak jago kalau main blin-blinan kayak gini anjir. Main apa nih? Ya tapi yang namanya gratis lah ya. Siapa yang nggak mau coba? Kan gratis men. Pukul. Mati lu anjay. Sial. Hap. Mortar. Buat apa mortar? Mortar men. Nah, makan tuh mortar. Apa kamu? Kamu mau apa kamu? Ya, men, serang men.
Oke, lumayan meskipun aduh sakit goblok. Eh mortar. Oh gitu loh, mortar ini boleh juga ya. Boom. Sekali lah boy. Boy, kenapa kamu hancur dulu boy? Ah. Nih, makan nih sampah. Huh? Pukulan maut. Oke, sekarang pakai minion terbang. Dia mengeluarkan golem men. Kampret kan. Aduh, itu pasukan apa itu? Hehehe, kamu golem. Kamu gak berguna sekali ya golem. Hidup-hidup kamu harus diakhiri di sini sob. Ah tidak, golemnya keras sekali men. Level 4 men, sial. Apa-apaan ini? Aduh, mana yang lain belum bisa dikeluarin. Aduh, baguslah witch. Kamu sangat menguntungkan sekali boy. Ah lumayanlah, kita ambil damage pakai mortar lah ya boy. Eh kamu resek-resek ya. Kamu mau dihancurin. Ya kenapa ada skeleton lah. Kan bikin ngerepotin aja itu. Aduh. Apa maju boy. Nah kelihatannya menang deh ini guys. Ini menang deh kelihatannya guys. Ini guys. Lihat guys. Wah, kelihatannya bakal menang deh. Tuh kan. Jago kan. Oh gimana ini. Kalau kalah mah. Ini aneh banget ini. Hei kamu apa? Mortar boleh juga lo, mortar ya ampun selama ini mortar diam-diam hebat lo. Makan tuh, oke ini baru yang namanya potion. Waduh, kenapa dia ngeluarin di sini boy? Aduh salah ngeluarin lagi, aduh. Makan nih. Lumayan lah yang penting. Hei sini kamu belok ngepet. Gitu lo, kalian paham gak? Ini berguna banget ini. Aduh. Udah biarin, udah enggak peduli anjir hancur. Woi, menang dulu ye. Ye. Pasti dia sebel tadi. Oke. Menang guys. Kali ini kita menang. Oke, dan gua bakal lanjut. Ah, gua cukup banget anjir di blend ini guys. Enggak fokus gitu loh mainnya. Aduh. Oke, battle. Enggak pakai lama. Durasi. Oke. Aduh. Sial. Aku nggak biasa pakai deck ini. Semoga saja musuhnya juga dapat deck jelek yang nggak biasa mereka pegang ya. Oke, kita keluarin ini dulu. Oke, kita kasih tombstone di sini. Kan lumayan ya tombstone bisa merepoti. Ayo, repoti dia sob. Waduh ini deck apaan ini? Deck kampret ini. Kamu mau apa ha? Boom, lumayanlah prince, princess sorry, prince itu anu. Apa namanya pangeran boy. Oke. Di sini princess sangat membantu sekali ya dengan pasukan-pasukannya. Nah dia pusing sama princess guys. Boom. Wow kali ini kita kelihatannya menang deh. Lihat udah babak belur gitu anjir tuh kan. Berguna banget ini tombstone-nya ini guys. Kalau kalian lihat di sini tombstone-nya keren banget anjir. Mau apa kamu di sini princessnya ini berguna sekali. Dia bisa menyerang dari jarak jauh, boy. Apa kamu? Hah? Hei, kamu nakal-nakal ya. Ngapain kamu? Oke, tombstone. Berjuanglah tombstone. Tidak kena sob. Oke. Lihat guys, kalian bisa melihat di mana bangunanku masih belum disentuh sama mereka, guys. Gila nggak? Gimana coba? Ini mungkin dia terlalu apa ya? Terlalu berdek gitu. Aduh apa sih bahasanya kok berbelok sih ini. Silakan berbelok kawan-kawan. Wes itu yang namanya kiting guys. Tangan kiting bukan sob. Gimana kitingnya keren banget kan. Gua udah latihan kiting itu selama berhari-hari loh. Bayangin loh. Ayo lava horn. Boom trat boom. Nah gini seneng gua guys. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Kiting gua berhasil lagi sob. Gimana sob? Kiting gua berhasil lagi sob. Gak nyangka gila lo guys. Kiting gua selalu berhasil lo. Es Golem memang top. Gitu guys. Cara main Es Golem itu kayak gitu. Dan kita akhiri. Oh yeah, senang sekali. Aduh, dari tadi sampai kepur-kepur gitu loh. Ya ampun, musuhnya ini gimana ya?
Kiting-kiting, gue berhasil, kiting, gue berhasil. Ya gagal, sob. Ah tidak, janganlah. Hei, kalian, tidak boleh nakal-nakal. Kalian tidak boleh nakal-nakal. Oke, kita serang bersama-sama. Ya, dia takut banget sama princess. Memang princess ini sangat membantu banget loh. Gak apa-apa, yang penting menang. Oke guys, kita lanjut ke battle berikutnya. Oke. Boom. By the way, tadi yang kalah mungkin gua skip aja ya, karena buang-buang waktu. Oke, kita lanjut ke battle berikutnya. Boom. Semoga kali ini juga menang sampai nanti 12 sob. Wih, ini. Wow. Dua. Oke, ada Lover Jack. Ini arena apa ya? Kok enggak pernah tahu gitu ya gua ya. Oke. Kita taruh di sini. Apa ini namanya? Ice Wizard. Itu kenapa ada si Pak Bloon di situ? Aduh, kepala botak pula. Kamu mau apa, sob? Kamu mau dipetir kayak gini, sob? Mati semua, sob. Mau dipetir kayak gini, sob. Aduh, salah lah. Kita tembakin terus aja sih pakai ini. Boom. Nah, itu kan lumayan, guys. Ya. Ayo kita tebeng. Gitu lo. Kamu mau apa, ha? Ha? Predator. Kalah cepet, boy. Oke. Sekarang gua punya ide. Gini. 1, 2, 3, gini. Boom. Aduh, salah sebenarnya tadi ini aja ya. Enggak apa-apa. Yang penting kamu mau apa? Itu sakit loh itu. Itu balon sakit loh. Kamu enggak tahu itu balon sakit loh. Kamu mau apa? Boom. Tapi enggak sakit yang itu. Sakitnya yang tadi. Oke, boom. Aduh, enggak kena pula ini Ice Wizard-nya tadi. Oke, enggak apa-apa. Kali ini kelihatannya kita bakalan menang deh. Ya, belum tentu juga, jangan senang dulu, guys. Apa kamu? Kamu mau apa? Ha? Dasar skeleton-skeleton gak berguna, anjay. Mati sana lu, anjay. Oke, sekarang kita waktunya menggunakan. Aduh, ada bowler. Kampret lah kamu, bowler. Aduh, gak berguna banget ini kan jadinya. Aduh, dia terus mundur gitu kan. Gak apa-apa. Yang penting kita bisa dapetin damage-nya si Pak Bowlernya. Dasar kepala botak, anjay. Kamu mau dikasih ini? Apa kamu? Kamu mau apa kamu? Mati kamu, bowler. Aduh, kenapa enggak mati, sob? Trot. Bagus. Move. 1, 2, 3. Kita serang dari atas, sob. Kita serang dari bawah, sob. Pakai ini, sob. Wah, ini kelihatannya bakal menang, boy. Ini kelihatannya bakal menang, boy. Ya, boy. Sakit sekali, boy. Gimana kalau kita serang dari jarak sini aja? Aduh. Janganlah, kamu jangan nakal-nakal gitu dong, please lah. Oke, bagus. Gila lo, sampai segitunya lo. Oke. Aduh, kenapa kalah juga ini, sob? Enggak apa-apa. Ini ada kemungkinan bowlernya ngerepotin banget lo. Ih. Kenapa tuh bowler sakit banget tuh? Mungkin karena level 4. Gua punya level 4, baru. Kamu mau apa? Makan di petir kampret. Dasar bowler gak berguna kamu, ha? Kamu bowler gak berguna. Ini tembak, boy. Aduh, oke, boy, tembak, boy. Apa-apa, boy. Kita repotin dia saja, boy. Kita repotin dia, boy. Oke, bagus. Aduh, mati itu anunya. Waduh, kenapa dia sekarang yang balik serang ya? Gak apa-apa. Kita punya taktik penyerangan juga kok. Jadi kita pisah ya di sini. Biar dia langsung mati gitu. Tenang. Ini enggak sakit ini. Boom. Oke. Waktunya kita mengeluarkan balon. Boom, balon. Kamu majulah balon. Hup pila. Kenapa tadi enggak kena ya, boy? Jangan goblok. Ya! Goblok gua, anjir. Kenapa gua tadi enggak fokus ke situ, anjir? Teks matamu soa, anjir. Damn. Yaudahlah.
gua nggak jago main blender begini men, gua nggak jago men. Yaudah, berhubung durasi udah lama banget ya guys ya, udah cukup, oke cukup, oke dapat El Barbarian sama Cemas Ketir, dan sekarang kalau kita mau join lagi 5, tapi gua nggak bakalan buang-buang uang anjir. Udah mana hadiahnya kalau kalah nggak seberapa, malah aduh. Udahlah, so gitu aja guys untuk video kali ini. Oke guys, terima kasih buat kalian udah mau nonton ya guys. Dan jangan lupa di like videonya jika kalian suka. Dan yang pastinya kalian jangan lupa tulis komen di bawah, kalian bisa menang berapa kali gitu. Dan mungkin kalian ada yang menang 12 kali, ya kan? Atau kalian kalah langsung gitu kan. Berapa kali main, 3 kali main kalah. Dan mungkin ada dari kalian yang gak kalah sama sekali. Gimana? Kalian bisa tulis komen di bawah ya, sharing-sharing gitulah. Dan jangan lupa kasih tips-tips cara pakainya, atau kalian bisa tulis komen di bawah semuanya udah pokoknya. Oke, dan terima kasih buat kalian semuanya guys. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Goblok.